kembali lagi bersama Rica. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Hari ini aku mau mukbang oseng mercon sapi ditambahin dengan ceker mercon. Nah ini cekernya, ini oseng mercon sapinya. Dan di samping-sampingnya ini juga aku udah tambahin timun, tomat, dan selada. Oke, aku udah lapar banget. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa ambil cemilannya dulu supaya kalau nonton aku kalian ngiler. Jadi kita bisa makan bareng deh. Sebelum makan, kita harus berdoa dulu. Berdoa sama-sama ya. Berdoa, mulai. Selesai. Wow, oseng merconnya. Cabenya. Selamat makan. Halo, aku kembali lagi di layar handphone teman-teman. Hei kamu yang lagi nonton, iya kamu yang senyumnya manis, klik tombol like di bawah ya. Jangan lupa komen juga. Buat yang belum subscribe, guys, sekarang klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng juga ya. Aku hitung 1 sampai 3. 1 2 3. Udah? Oke, terima kasih. Selamat menonton, Celova. Muah. Hai teman-teman semua, jadi hari ini aku mukbang oseng sapi mercon, terus aku tambahin sama ceker ayam mercon. Nah, ini juga aku tambahin sama nasi, terus ada timun, ada tomat, dan ada selada juga. Nah ini si oseng sapi merconnya ini pedes banget teman-teman. Apalagi aku makan sama si cabai utuhnya itu juga rasanya jadi makin pedes. Terus si ceker merconnya ini juga pedes banget teman-teman. Ini dua menu ini pedes semua tapi rasanya itu enak banget. Ini aku belinya di Ojol di satu tempat. Nah, nama tempatnya itu Oseng Mercon Pedas Geledek, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Denpasar, cari aja di Ojol. Oseng Mercon Pedas Geledek. Nanti teman-teman bisa cobain oseng merconnya ini sama ceker mercon. Kalian mau coba cekernya gak? Ini pedes banget. Gimana rasanya? Pedes kan? Ini pedes banget. Apalagi kalau kalian makan cabai utuh kayak gini. Pedes. Nah, hari ini aku mau cerita sedikit karena videonya juga pendek ya teman-teman ya. Jadi aku agak bingung sih ya. Jadi aku sering baca komen. Banyak yang komen. Ada yang suka dengerin aku cerita, ada yang gak suka dengerin aku cerita gitu. Padahal buat teman-teman yang udah ngikutin aku dari awal banget, dari awal aku nge-YouTube, itu pasti kalian tahu deh kenapa alasan aku mukbang
sambil cerita. Dan aku juga pengennya tuh bikin sesuatu yang beda gitu dari mukbang-mukbangat lain. Jadi gak yang tok mukbang, tok makan, tok gitu loh teman-teman. Biar ada sesuatu yang beda aja yang gak bikin bosen gitu loh nontonnya. Jadi dulu waktu awal-awal aku ceritain dari awal ya. Jadi dulu waktu aku pertama nge-YouTube buat teman-teman yang baru subscribe aku. Jadi dulu itu aku bikin dua konten, ada ngeprank sama mukbang, tapi karena lebih banyak yang nonton mukbang, akhirnya aku bikin konten mukbang aja. Nah, di mukbang itu aku cuman makan doang, teman-teman makan tanpa cerita, tanpa ngomong, jadi makan aja. Terus banyak juga yang komen, "Kak, jangan makan aja dong, ngobrol ngobrol dong dikit atau apa gitu." Terus setelah aku bikin konten ngobrol-ngobrol, makan sambil ngobrol, ada juga yang komen, "Kak, jangan sambil ngobrol dong gitu. Biar enggak terlalu lama gitu videonya. Kalau aku sambil ngobrol itu video itu jadi lama banget gitu loh, teman-teman." Akhirnya aku inisiatif bikin makan, aku makan aja tapi aku tambahin VO, aku sambil cerita tentang makanannya dan cerita tentang kehidupan aku gitu. Dan jujur mukbang sambil cerita dengan VO gitu tentang kehidupan aku, tentang kegiatan-kegiatan itu yang bikin subscribers aku naik jadi 1 jutaan teman-teman gitu. Jadi itu yang bikin orang-orang itu tertarik nonton video mukbang aku. Nah, makanya aku terusin sampai hari ini begitu. Nah, waktu ini aku sempat mukbang yang enggak ada cerita-cerita gitu. Itu karena aku lagi bingung aja mau cerita apa. Dan akhirnya beberapa bulan ini aku balik lagi ke konten aku yang dulu sambil cerita dengan cerita-cerita aku yang baru-baru gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang gak tahu, jadi konten aku ini emang mukbang sambil cerita, bukan yang mukbang aja gitu teman-teman. Oke, sekian dulu ceritaku hari ini. Aku cuma cerita itu aja karena ini mengingat videonya tuh pendek banget. Biasanya lebih dari 10 menit, tapi ini cuma 10 menit aja. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye. I love you, Richa Lova. Kalian mau lagi gak? Udah habis, ini tinggal cabenya aja dan ini juga tinggal bumbu-bumbunya aja. Dagingnya udah habis. Oke. Sekian dulu mukbangku hari ini.
Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalau aku upload video, teman-teman langsung dapat notif dari aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Jangan lupa makan ya dietnya. Besok aja. Bye-bye. Dadah.